Ingat, harga petrol kemungkinan besar termasuk diesel akan diapungkan mengikut harga pasaran. Ini juga dia tak terhenti, jadi dia 30 sen ya. Pada saya, mereka akan kurangkan subsidi ya, ke satu tahap di mana rakyat dipaksa beli at market price. Tapi masa depan kita ini, jangan kita lupa, kita yang wajib merangka masa depan yang kita idami. Kalau Merrill Lynch sebut menjelang 2030 Malaysia akan jadi miskin dan muda. Kerana kita rata-rata orang muda yang akan menanggung beban pada tahun 2030. Jadi apakah yang mampu kita lakukan? Pertama adalah menyedari bahawa belanjawan ini tidak menyediakan apa-apa penyelesaian bagi masa depan. Sekadar mendapat BRIM, sekadar mendapat bantuan-bantuan one-off termasuk pada golongan OKU, ini tidak menyelesaikan masalah dasar yang mereka hadapi dan inflasi, peningkatan kos hari hidup yang bakal kita tempuh. GST ini itulah ibarat. Kita mengeluarkan duit daripada kocek kita. Kerajaan mengambil pendapatan apa sahaja yang ada dalam kocek rakyat. Hatta yang telah ada dalam mulut rakyat pun kalau boleh mahu dicungkil keluar untuk diberikan kembali kepada kerajaan. Kerana mereka tidak inovatif. Kenapa tidak Malaysia mengambil suatu opportunity daripada rantau ASEAN yang bebas berkecuali ini untuk menjadikan Malaysia sebagai hub petroleum ini. Jadi kenapa 5 tahun yang dulu ataupun bermula sekarang dengan idea yang bersifat inovatif ini, kenapa Najib tidak fikir untuk menjadikan Malaysia sebagai hub untuk setidaknya mereka boleh simpan crude oil mereka di rantau ini dengan selamat? Dan bayangkan kalau ada hub ini, industri hiliran yang akan lahir, masya Allah ya. Ya, kita boleh bayangkan bagaimana kita boleh menjana pendapatan baru yang boleh menampung, yang paling tidak pun boleh melewatkan GST kepada rakyat. Objectively ya, sebagai secara rasionalnya, saya boleh terima dari segi perbahasan intellectual discourse ya, bahawa GST ini ada masanya dan ada ketikanya negara yang maju itu boleh implement. Itu mungkin satu yang boleh kita bahaskan lagi. Tapi di samping kita melaksanakan GST kepada rakyat negara ini yang belum mencapai tahap negara maju, kenapa tidak PM kita berfikir untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kepada industri oil and gas ini? Jadi saya rasa ini suatu yang sangat praktikal sebenarnya.